Akhirnya datang juga pesanan koko gembul dari Risoles Nyonya Gan. Dan ini dia pesanan koko gembul dari Risoles Nyonya Gan. Dan juga dikasih saus bumbu kacangnya. Kita cobain Risoles smoked beefnya dulu. Ini ukurannya besar banget loh. Makan. Risoles dengan isian smoked beef, telur, sayur mayones, dan taburan keju ini rasanya enak banget. Kita cocok pakai sambal kacangnya. Wah, saus sambal kacang yang gurih, sedikit asin dan manis ini bikin risoles ini tambah enak. Sekarang kita cobain kroket ayamnya. Makan. Nggak kalah dengan risolesnya, kroketnya juga ini enak banget loh. Kroket yang terbuat dari kentang dengan isian buncis, wortel, cuyuran ayam, dan telur. Harus kalian cobain juga. Dan ini dia cemilan yang unik yang udah susah dicari, yaitu combro. Wah, lihat dong, isian oncomnya banyak banget. Apalagi ada irisan cabenya, bikin combro ini mantep. Risoles Nyonya Gan ini harus kalian cobain deh. Semua menunya enak-enak banget. Gue mesti suka.